Gila, ternyata Brown skill 3 digabung dengan combo ini. GG banget, guys. Teori positioning ya, posisi menentukan prestasi. GG kan nih, guys. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue ya, guys ya. Nah, jadi di video kali ini gue mau kasih kalian lihat satu gameplay di mana gue mengkombinasikan salah satu commander terbaik Magic Chess nih, yaitu commander Brown skill 3, dan juga salah satu combo yang lagi meta banget nih, yaitu combo Kadia, Venom, dan juga Guardian. Nah, sepanjang game nanti kita akan menemukan banyak tantangan dan juga rintangan gitu loh, mulai dari item dan kristal yang ngaco, kemudian hero-nya juga jarang dapat. Tapi tenang aja, semua itu akan tercover dengan positioning kita yang tepat nih, dan juga kita bisa dengan mudah memenangkan pertandingan. Makanya bagi kalian yang mau belajar cara ngatur posisi ataupun cara positioning yang benar, nah kalian tonton terus ya video gue yang kali ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, komen, share, dan di subscribe. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke videonya. Nah, teori ambil Alucard. Dari kemarin banyak request teori ambil Alucard ya. Kita ambil Alucardnya nih. Alucard dapat apa ya? Gue juga belum pernah ambil sih. Aduh, oh lumayan guys, dapatnya Chang'e, lumayan ya. Nggak nolak bro, bro. Jual dia, beli dia, beli dia, beli dia. Kita beli semuanya guys. Mungkin kita tidak akan menunjukkan combo kita. Oke, ini aja lah ya. Langsung kita terang-terangkan aja combo kita nih. Ini jual, ini jual, ini juga jual, ini juga kita jual. Ambil, I think flicker, apa yang bagus ya? Petrify aja, udah petrify aja guys. Kita tempa dulu ya. Nah, ntar beli cownya. Wah, udah fix lah ya. Udah GG lah ya, fix lah ya. Apakah GG guys ini? Ya, darah kita 77. Oke lah, yang penting kita dapat item deh. Beli dia, beli dia, beli dia. Beli dia. Jual lagi. And then Gusion bakal kita jual. Han, ini kita jual, ini kita jual. Biar dapat duit guys. Oke, kita tetap gini aja lah ya. Oke, ini udah gua tahu kombonya. Iya. Oh, kenapa dia kumpulin Chang? Dia main itu dikumpulin Chang. Ini orang kenapa deh guys? Wah, so far so good lah, bisa lah ya. I think kita gak bakal masukin hero sih. Gak bakal masukin hero ya. Ya, pasti item bagus apapun gue ambil deh. Assassin lagi, bener-bener cuy, cuy. Aduh, dia ambil dia. Ambil. I think Husklaw oke sih. Armor lah ya, gue bingung guys. Karena gue belum gue belum tahu mau main combo. Harusnya lampu guys, kita buat Chang'e. Aduh. Goblok. Aduh, fatal cuy. Harusnya ambil lampu. Aduh, salah banget gua. Gua belum tahu gitu loh main combo apa masalahnya. Tuh, datang masihannya. Fatal, guys. Kita kayak gak main kadia-kadiaan deh. Kayaknya ya. Ya udah, kita masukin apa yang ada dulu deh. Aduh, fatal gua, guys. Kocak, kocak. Kita masukin dia. Masukin dia. Ada Valir. Gak usah deh, gak usah. Gini dulu, guys. Gini dulu. Oke ya. Kok bisa ya darah commander gue sama kayak punya lawan, tapi musuhnya malah duluan ambil item di fate box. Oh, itu juga gue gak ngerti guys. Kayaknya sesuai ini sih. Yang pertama sesuai dengan matchnya siapa yang kelar. Misalnya darah kalian 75 gitu, darah musuhnya 80. Tahu-taunya dia kalah dan darahnya turun ke 75 juga. Tapi match dia duluan selesai, habis itu baru match kamu duluan habis itu baru match kamu selesai. Nah, berarti dia duluan pick gitu. Itu sih siapa yang duluan rondenya kelar dia yang bakal di paling bawah meskipun darahnya sama gitu. Setahu gua sih gitu ya. Langsung upgrade aja kita akan main combo itu. Wah, Valir mulu munculnya. Boleh deh Valir deh. Boleh lah, boleh lah. Ada bom selain juga nih. Kayak gini dulu ya. Semoga menang guys, semoga menang. Oke, kapan-kapan mabar lagi mah. Oke, siap Raffi, siap. Boleh mabar gak? Boleh banget. Bagi kalian yang mau ikut mabar, kalian langsung aja join grup mabar gua. ID-nya ada di pojok kiri bawah. Ini sebelum dia jadi sih harus kita catch-rate-kan dulu sih. Ini sih bahaya guys. Menambahkan hero kapum berkualitas biru ke dalam shop anda yang diberikan sinergi acak. Lah, kok biru guys? Wih, biru cuy. Ini skill 2 atau skill berapa tuh? Oke, gitu ya. Oke, mungkin kita bakal... Wah, tunggu, 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 tunggu. Gue pengen pindah combo, tapi masalahnya kayaknya kita nggak mungkin main mage deh, guys. Berat sih. Nah, kita lihat dulu aja deh ya. Ini ngarannya combo mana, kita lihat dulu aja deh. Ada buku sih. Wah, ini ke combo mage fix sih, guys. Ada buku soalnya. Tapi... Aduh, bingung gue. Dilema banget. Dilema banget, guys. Tapi hero-nya muncul mulu.
Oke, gua udah tahu lah ya. Waduh, hero-nya muncul tadi ini nggak keluar lagi tapi. Ya udah deh guys, ya udah kita nggak usah ini deh, nggak usah pusing-pusing lagi. Ambil buku, kita tempa dulu, sabar. Tempa, kita pindah, kita balik lagi, kita tempa lagi GG guys. Nah, buku kita bakal kasih ke Chang'e aja. Aduh, bentar guys, slow hand. Slow hand, woi. Aduh, slow hand, cok. Cil, gue malah beli hero duluan. Ah, ya udah gini-gini. Kita mau masukin hero pun kita nggak mungkin menang lawan dia, nggak mungkin menang, eh. Ini orang nyopet dari mana nih? Bintang 3 di awal. Dia nyopet dari mana guys? Yang pakai Martis bukan dia seorang loh. Kok ada ya player kayak gini ya? Nge-cheat dia. Bang, gua habis ke rumah doi minta noti. Siap. Siap, siap, siap. Karena kita 59, Zir. Yaudah kita ngeroll di sini aja deh, ngeroll. Kayak masnya gua gak bakal pakai sih. I think masih kita gak bakal pakai ya. Dan juga kita bakal masukin Beleri. Grok. 1-1 enggak dulu. Aduh, hero yang enggak dapat-dapat, guys. Dapat di awal doang. Enggak dapat blessing lagi. Aduh, please lah, tolonglah, bro. Tolonglah, bro. Gini aja deh. Nah. Nah. Gini lah ya. Kita full item, kita pindah ke Grok aja. Bukunya masih Chang'e, oke? Ini Grok dapat, wih, dapat HP. Lihat tuh, guys, darahnya. 12.000. Bunuh tuh. Anjir, tapi sebenarnya bintang 2. Gue pengen main dulu ngap, mau salah. Oke, thank you Waru Ramadhani, thank you. Main Wrestle Gunner bang nanti ya, karena kita dapatnya hero nya ini guys. Tadi gue mau coba pindah combo itu, tapi malah dapatnya combo ini. Bataku mohon maaf banget. Api-apinya kita padamkan dulu. Eh, menang gak? Kepedean gue, menang gak? Darahnya gak kurang-kurang sih. Oh, eh. Gak ngurang-ngurang guys, darah gue yang ngurang. Padahal udah gue kasih Venom loh. Nice, mantap. GG gak tuh? Nah, I think Angela kita enggak dulu sih. Gue mau nyari Chang'e guys, bintang 2. Taruh lagi di sini, taruh lagi. Ayo Grok, mantap. Let's go Grok. Nice, gak ada blessing juga, GG. Wih, boleh lah ya. Groknya udah lumayan banyak nih. Kita combo ini intinya cuman Grok sih sebetulnya. Cuman Grok ya, dia bisa buang waktu di depan sedangkan Chang'e dan Harley kita bisa ngedamage dari belakang. Gunnernya rame loh tadi. Tadi sedikit nih jadi rame yang main Wrestle Worm Slayer. Oke, kita ketemu sama wah, bintang 2 di awal nih nyopet dari mana lagi? Tidak ada Hanabi lagi dia. Ini saingan kita sih, guardian-guardian begini. Oke, oke. Ya, penting menang guys, ya penting masih menang. Tapi beda cerita kalau low streak bareng tapi tetap dia yang paling bawah. Tunggu. Tapi beda cerita kalau low streak bareng tapi tetap dia yang paling bawah. Itu gua gak ngerti guys sistemnya. Gua juga gak ngerti sebetulnya ya. Itu kayak tergantung dari jumlah gold juga sih kayaknya. Kita lihat dapat item apa? Ih, pilih kasih bet lo. Lightborn. Siapa yang mau ngambil? Gua tanya itu Lightborn. Siapa yang mau ngambil, guys? Ayolah munculkan Kadia Venom lah. Duh, diambil lagi. Ini aja lah ya, ngapain kita ambil Berserker Fury? Commander Kabum sumpah nih, sebeli 24k lumayan. Ya gitu lagi. Sebetulnya gue gak rekomendasi Kabum banget sih, karena gue belum gitu kuasai. Gue lebih rekomendasi kalian beli Pau atau enggak beli Brown gitu, jauh lebih worth it. Gak dapat blessing juga. Please lah, astaga Tuhan ya ampun. No! No! Lihat nih guys, hero kita udah banyak bintang 2 loh. Anjir, dia bintang 2 sama cuy. Dia blessingnya 3 cuy. Wah, ini tarik gas nih, tidak sopan nih ya. Sebelum dia berkreasi lebih jauh, kita harus kita pulangkan nih retail assassin nih. Oke, oke, oke. Awas kamu ya. Kita bakal kasih ke item ke Beleric. Mana tadi item gua ada di... Tunggu, Akai, kita pindah ke Beleric aja deh. Lumayan dia nge-stun-nge-stun, tapi enggak sih. Ya udah, Beleric aja deh guys, lumayan, lumayan. Kalau dia agak perform, kita bakal pindah ke Chou ya. Chou punya wrestle soalnya. Wah, Gunner cuy. Gunner guys. Semoga teori Alu masih bisa berfungsi. Kita coba nih. Gue udah ambil Alu loh tadi ya. Aduh, nge-frame lagi. Oke, kita lihat. Ini pelan-pelan terkecoh. Anjir, lifestyle-lifestyle-nya. Kita kasih paham dia guys. Fan Lu, mohon maaf banget Fan Lu. Darahnya tinggal berapa nih? Tinggal 4 darah Fan Lu guys. Darahnya tinggal 4 lagi, aduh. Wah, ini tarik gas ini nggak bisa sih dibiarkan sih. Magenya banyak lagi. Ini sudah sejauh mana guys? Si Evos Walker sudah sejauh mana? Bang, replay live-nya gak... Bentar-bentar ya. Sabar guys, sabar. Teori ngeroll lagi terus tanpa batas. Please. Ayolah Grok-nya. Anjir, gold gue habis sia-sia guys. Wah, gold gue habis sia-sia cuy. Ya udahlah ya, gini aja lah. Gak ada yang bisa kita buat lagi sih. Chou udah 7. Ya, kita masih di Beleric deh. Wah... Double blessing bro.
Grok, let's go. Grok, tunjukin bakatmu, mantap gitu dia ya. Kita keroyok Mia harusnya menang sih. Keroyok Mia menang lah ya. Ranger, wah darah 21 guys. Minusnya berapa nih? Jadi sisa 2 darahnya. Tipis-tipis banget teman-teman gua nih. Darah 2, darah 4, 12 menolak untuk mati. Menolak untuk mati gitu. Bang, gua udah masuk grok. Oke, abis ini gua terima ya. Kita ngeroll lagi deh. Tapi kita tunggu Ranger pulang dulu gimana? Tapi Evos Walker udah sejauh. Wah. Groknya 5 sih. Bisa sih ya. Oke, dapat 1 lumayan. Ini kalau dapat klon nih GG sih. Please lah Crystal Cardia lah, ayolah. Ayo please Crystal Cardia please guys. Bang, replay live. Kenapa gak dimunculin? Gua suka lihat live lu. Oh, itu karena alasannya dalam pikiran gua ya itu bakal ini memper gimana bilangnya? Memper nanti ini bakal gua assist. Anjir, Gunner Worm Slayer cuy. Gokil guys. Gunner Worm Slayer bro. Wow, impressive. Gunner Worm Slayer. Let's go ya. GG Gaming gak guys Gunner Worm Slayer? Wah. Oke, Venom mantap. Itu dia yang gue tunggu-tunggu dari tadi tuh. Kita tempa dulu, kita akan tempa. Kita pindah lagi. Kita pindah, kita tempa lagi guys. GG gak? I think kita bakal kasih. Tapi magic powernya sama. Tapi it's okay lah. Karena si Chang'e ini lebih. Mana ya? Buku pindah kah? Buku pindah lah ya. Kita pokoknya di sini aja. Nah gini, cocok guys. Gila, 18.000. Bunuh tuh 18.000 guys. Bunuh tuh. Nah, kenapa gua agak ini live replaynya agak gua ini ya, agak gua munculin karena menurut gua bisa itu loh memperjelek itu tampilan dari video di channel gua. Kan kalian biasa kalau misalnya nonton video konten gua kan kalian pencet video. Terus kalian cari kontennya gitu. Nah, nanti takut gua jadi berantakan gitu. Ada live, ada konten. Jadi sulit dicari gitu ya. Dan juga kita dibunuh cuman dengan satu Hayabusa dengan double BOD, guys. Ini Oyen ya, mengesalkan nih Oyen ya. Wah, dia udah. Dia semua hero dapat blessing tuh gimana ceritanya? Lah dia nge-cheat, guys. Semua hero dapat blessing. Gokil ya orang. Please blessing please. Itu dia Kak Dia, mantap GG nih. Kita kan fokus ambil Loi sama ambil ini. Loi sama Jilong boleh sih, nanti kita coba cek aja deh. I think gini. Yep. Nice. Nice. Yep. Oke, gini ya. Karena kita gak pakai Pau, kita gak usah rata depan deh. Oke. GG Gaming gak mantap. Tapi kalau tunggu. Tapi kalau udah aktifin notif tetap muncul kok. Oh iya, katanya sih yang nge-like juga bisa lihat replay sih. Coba kalian like aja deh. Wih, mantep. Karena kalian jangan lupa di-like gitu. Iyalah, kita tembusin 70 like-nya boleh lah ya. Ayo Belerick ulti dong, gua kasih item kepercayaan lo. Malah ditendang. Gak kena ulti lah Belericknya itu. Ya, tapi Grok harusnya menang sih. Lihat ya, kita kasih ama jangan langsung mati. Gila. Gila, dia diangkat langsung mati loh. Wah, please. Chang'e nge-skill sekali dong. Menang gak nih, guys? Please menang, please. Spread lagi, sekali lagi, ayo. Oke. Menang guys, GG gak tuh? GG guys, grok gua. Anjir. Gila nih orang. Damage macam apa itu, Saber Bintang 2? Untung bisa menang guys. GG kata IG Channel. Udah gua like bro, absen terus gua. Halo Gibran, halo. Mungkin kita. Tunggu. Kita bakal fokus 6K dia, berarti kita gak usah ngeroll lagi deh. Tapi Chow-nya tinggal 1 guys, tanggung banget nih Chow. Roll ya, boleh lah ya, roll boleh sih, tipis-tipis. Oke, dari Belerick kita bakal kasih dia ya. Karena Belerick tidak perform tadi guys, tidak perform dia. Gila, so far so good lah, gini aja. Damage-nya mana lebih besar sih? Damage Chang'e guys, kita kasih buku ke Chang'e aja deh. Nah, gitu ya. Lebih GG harus ya, kita bakal cek positioning. Kiri keluar kanan, oke udah bener sih. Udah bener ya, kita tendang pakai Chow. Bang, item Chang'e pindah. Ini gue udah pindah kok bukunya ke dia. Kenapa incernya Argus? Wah, gila. Chow gue langsung mati, bro. Langsung mati, bro, Chow gue. Gila nih orang. Grok gue juga mundur-mundur lagi dia. Maju-mundur. Ini yang gue bilang tadi, guys. Ancaman banget nih yang assassin-assassin gini. Wah, 6 archer, 4 assassin. Dia irritan tinggal berapa? Banyak sih retailnya sih. Yaudah, it's okay lah ya. Masih bisa guys, masih bisa. Tetap otomis. Crystal Cardia. Crystal Cardia please guys. Pak Wito udah gak se-gope pas awal race. Emang iya? Wah, ya udahlah. Venom juga gue bersyukur lah ya. What? What the fuck?
Tuhan. Ya Tuhan tolonglah aku. Ngapa sih? Aduh, dia juga main. Dia juga main beginian lagi. Astaga, Force Walker. Wah, nggak bisa sih nih guys, Force Walker sih. Harus dikasih paham sih Force Walker nih guys. Wah, dia juga main combo grok-grokan guys. Aduh. Wah, ini gak ada yang deny lagi. Mati, mana yang bisa dibunuh itu buku Esme nih. Mana bisa dibunuh guys, kita pakai grok kah dia kayak gak menang juga deh. Stres gue guys, stres gue. Bujir stres gue guys, stres. Gue mati, posisi berapa tadi, posisi berapa Oyen? Posisi 6. nice try bro, nice try ya. Ditabrak tuh makannya, iya. Tuh lihat, macam mana mau menang nih. Bisa gak darah Esme berkurang guys? Bisa gak darah Esme berkurang? Cang ego sekali dilibas sama ini nih, selendang ya. Langsung, wah langsung seperempat cuy darahnya, gila. Wah. Top 4 gak? Udah top 4, wih udah top 4 guys, yang penting teori bersyukur. Teori bersyukur gak nih top 4 nih? Wah yaudah loy. Muncul lagi. Fenomen udah 4 sih. Pro lagi lah ya. Yaudah kalau gak ada kita masukin dia aja deh. Aduh udahlah masukin Chang aja guys, udahlah. Tuh stres gua. Aduh Jilong tadi ke skip. Udah guys, udah. Gua udah angkat tangan ya. Angkat tangan guys, angkat tangan. Udah guys. Buku Winter belek aja ya, udah buku Winter. Winter gua mana tadi? Winter gua. Lah. Ternyata dari tadi item gua gak dipindahin, guys. Oh iya itu. Wah, salah gua. Tapi menang lah ya, Grok Kadia menang lah ya. Menang lah Grok Kadia, menang lah. Mantap. Grok Kadia. Optimis banget Grok Kadia. Salah guys. Iya ya. Itemnya lupa dipindahkan. Pantes gua rasa kok cupu banget gua dari tadi. Berarti Beleric kita kasih buku deh ya. Beleric kita kasih buku. Sorry guys, sorry. Oke, okay, let's go please menang. Enggak ada blessing. Gila, blessing gua cuma 3. It's okay, terus bersyukur lah ya. Ayo, darah cowok gue tebel sih, tapi kita butuh Kadia. Butuh Kadia, guys. Ayolah, Kadia lah. Terus doa kalian, guys. Doa kalian akan sangat berarti. Wah, udah kena mental, guys. Wah, gini amat, bro. Loh, item gue hilang. Oh, enggak. Dia dapet HP, guys. Aduh, kembar lagi HP-nya nih. Pindah ke dia lah, ya. Pindah ke dia, guys. Karena HP-nya gak ini. Kembar itemnya. Duh, yang penting menang deh, please lah. Gila banget, cuy. Gila banget itemnya. Eh, kristalnya. Pukul PC. Please menang lah, Karina Archer. No, Karina Archer. Please ampuni gue, ya Tuhan. Ayo, cowok, stun dia. Jangan tendang dia. Tendangnya ini. Tendang mantap. Itu dia. Tendang lagi. Yep. Kena Venom pelan-pelan. GG guys. Harapan menang masih ada. Let's go, harapan menang masih ada guys. Harapan menang. Top 4. Please satu mati please. Bataku menang. Nice, bataku menang guys. Top 3. GG kata Migans. Mantap. Kristalnya itu loh. Aduh sudah aku bilang gak ada apa. Ampun gua. Aduh gak bisa upgrade lagi. Gimana biar bisa jadi 6K dia? Jual dia kah? Jual dia, goldnya 5. Jual Chang'e. Aduh, yang penting selamat lah ya. Gak berharap bintang 3 sih gue sih. Tapi bisa guys, bisa kayaknya. Kita all in aja lah ya, all in ya. Oke. Ini udah performa terbaik gue bro. Performa terbaik gue nih ya. Ini kalau kalah gue, bataku mati. At least di akhir cuman Esme yang hidup. Ya, yeah, at least di akhir Esme doang yang hidup. Bang Mabar, Mabar habis ini. Oke, okay, siap. Bencho Grok. Hah, Bencho Grok. Gak bisa, guys. Ayo bunuh Haritnya. Tinggalkan Esme-nya doang. Please. Nice, kita masih hidup, guys. Bodo amat gua kalah juga bodo amat sih. Menang enggak? Wih, menang enggak? Menang enggak? Menang. Ya kali menang. Ya kali menang, guys. Ayo, Grok. Lihat nih Chang'e gua nge-skill.
How man? Jelaskan kepada gua gimana caranya itu bisa menang. Coba jelaskan guys, ada yang bisa jelaskan gak cara menang itu gimana? Bentar, kita bakal teori mencari ini ya Chang'e. Oke, okay, let's go please. Tolonglah Chang'e gua bintang 3 lah. Satu aja. Karena Venom, oh iya, jadi life steal di stop ya, ya benar juga. Kita akan perhatiin posisi dulu ya, sabar. Kanan keluar kiri, aduh kanan keluar kiri lagi. Gimana ya, korbanin Akai aja deh, bodo amat lah, gak peduli gue. Harusnya Chang'e di sini sih. Lah, dia gak nyala magi, tapi hypernya ke Irithel. Hypernya ke ini guys. Mana gak? Wajir, dia punya Karina Archer segalanya tuh. Dia punya segalanya guys. Enam ratus spirit bang, harus ada WM. Iya, harus ada WM sih biar kuat. Guys, tolong guys yang lagi nonton jangan lupa di like di share. 80 like-nya boleh lah, please. Show Chang'e satu lagi. Gua nggak butuh apa-apa selain Chang'e. Kok dari tadi WM Slayer, bro? Woi, apa ini? Ya ampun, slotnya diambil. Kita butuh Hellcarkers untuk men-silent mereka semua. Kita akan kasih ke Akai, biar cepat mati. Sabar guys, teori sabar. Chang'e, satu lagi. Iya, kiri keluar kanan. Oh tadi kita bakal ketemu dia yang asli. Oh sih tadi kita menang sih. Coba kita pindah ya. Kanan keluar kiri. Oke udah benar guys, udah benar. Oke kita bakal coba guys. Cloning gak dapet guys, gak dapet tadi gue scout ini satu lagi loh. Terus bunuh dia. Nah itu dia. Ayo. Hero gue mati semua. Beleric ulti sekali. Itu dia, Beleric. Wah, itu insane, bro. Mana mati-mati itu, bro. Gila, itu orang. Gak manusia, anjir. Ini gak manusia, guys. This is not inhuman, man. Inhuman, bro. Kalian tahu inhuman gak, guys? Ini inhuman. Please guys, Chang'e bintang 3. GG kata IG channel. MM mereka beban, iya sih. Ayolah Chang'e lah. Ayolah. Dia termuncul Akai mulut cu. Tunggu. Sesuai kita melihat ada kelembapan udara 20 km/jam, kecepatan angin, kecepatan Esmeralda. Berarti kita bakal taruh di kiri, bakal taruh di tengah, agak belakang sedikit ya. Tapi dia punya Northern Veil gak? Oh gak punya. Dengan kecepatan angin 30 meter per jam, kecepatan brown, kemudian dengan diameter. Oke kita bakal, please guys menang guys. Please ini gue udah keluarkan semua teori gue nih ya. Ayo dibunuh Gusionnya bro. Dibunuh Gusionnya, mantap itu dia. Gak usah nge-skill. Ayo Grok, buktikan kepada dunia. Ayo positioning menentukan prestasi. Ini gak bisa mati bener. Serius lu? Chang'e gua nge-skill apa itu? Tendang. Jangan kasih nge-skill. Gila ternyata Brown skill 3 digabung dengan combo ini. GG banget, guys. Wah, teori positioning ya, posisi menentukan prestasi. GG kan nih guys, like-nya boleh lah ya. 80 like-nya boleh guys. GG, goyang jamet. Wah, GG guys, GG kata Migan, semantap ya channel. Wah, kita tidak perlu Chang'e bintang 3, tidak perlu yang sangat spesial-spesial gimana. Tidak perlu Grok Kadia guys, nggak perlu. 8 hero saja, melawan 10 hero nama game, nama 6 weapon master. Irithel Assassin. GG kata Chang'e. Wah, nah jadi video gue sampai di situ dulu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe guys ya. Oke lah, terima kasih semua nonton. Dadah.